Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansah, petani muda ujung negeri. Ya guys, sore hari ini kita mengenal atau mencari tahu tips cara untuk menentukan buah semangka itu siap dipanen. Ya, ini tips yang pertama. Kita lihat buah dan kita ketahui umur, mulai umur tanam sampai tanaman tersebut sudah mulai bisa dipanen. Yang kedua, kita lihat tapuknya guys. Ini pastikan ini sudah mati ya, sudah mati. Insya Allah buahnya ini sudah siap dipanen. Yang ketiga, kita lihat di bawah yang bersentuhan dengan tanah, pastikan warnanya sudah kuning kuat ya. Kita dengar bunyinya, kalau belum matang biasa bunyinya agak kuat nyaringnya, kayak seperti ini ya. Kalau udah matang kayak seperti ini, buahnya lebih suaranya kayak menggaung gitu ah. Mungkin itu dulu ya guys, tips dari saya untuk memastikan buah semangka itu siap dipanen. Halo guys, ini tadi yang sudah kita jelaskan tips melihat dan ciri-ciri buah semangka yang sudah siap dipanen. Ini salah satu semangka kuning varietas Legita F1 dari cap panah merah ya guys. Yang ini varietas Palguna dari cap panah merah. Halo guys, ini enaknya buah semangka Legita F1 ini. Yang pertama, manisnya sangat khas, beda dengan yang semangka Inul yang merah guys. Dan juga buahnya itu terasa renyah, apalagi makannya sambil di kebun, sambil melihat pemandangan tanaman kita, lebih enak rasanya guys. Arangnya kayak bunyi deh.